Siang-siang enaknya mancing ya. Mudah-mudahan dapat piranha. Apa itu? Alien. Ada alien. Alien. Ada alien jatuh dari langit. Gundulmu alien. Darah pun tinggal 3. Oh. Nih makan nih. Lo kamu gimana? Kamu yang kenapa bisa kesini? Kenapa kamu gak bisa tahu selalu masuk ke duniaku? Kenapa? Gak ngerti. Ada dialog. Jadi kita menemukan sebuah lubang, Muen. Ah, lubang apa itu? Saya lagi mencari legenda. Lubang kebahagiaan, Muen. Ah, tuh lubang di dalam gua tadi, Dai. Ya kan? Ya dia bener yang mana? Itu lubang di dalam gua. Nah, tiba-tiba entah kenapa kita masuk sebuah dimensi, terus jatuh dari langit. Kalau aku udah menjauh ya biar nggak ketemu kalian nih. Aku udah pindah dimensi nih. Kenapa? Kita aku ketemu selalu ya. Biar menemukan dunia baru. Abaikan. Ini di mana? Ini di dunia aku. Kenapa dunianya beda dan aneh gini? Ini poni kenapa kayak gini? Jadi. Kenapa dirinya kayak gini? Ini kenapa grassnya kayak gini? Bintik-bintik. Iu. Manuan. Iu. Itu jamuran, kenapa, itu jamuran. Kenapa? Jadi duniaku kali ini spesial. Aku selalu kepengen buat masuk ke dunia Minecraft, tapi sama seperti yang kayak di trailer pas pengeluaran versi terbaru di YouTube gitu loh. Nah, oh, aku pengen itu main kayak gitu. Iya, itu ya itu. Benar itu. Ya itu iya. Ya. Terus ya, ini jadi gini. Punya rumah, emang kamu main sama siapa di sini? Di dunia ini ada siapa? Apakah kamu sudah punya istri, Muen? Terus kamu bermain dua gitu? Yaudah ya. Katakan sekali lagi. Katakan sekali lagi. Aku selalu main sendiri. Kan siapa tahu ya, deh. Dia gak ngajak kita karena dia mungkin udah punya istri. Ya kan? I don't know. Gak, aku gak punya. Aduh. Ya sudah, men. Nanti kita cekian. Muen, cuman ini apa? Kamu di tengah-tengah gunung gini, kenapa kalau aku lihat sana aku nge-lag? Gak tau, emang mistis dunia ini tuh agak mistis ya. Agak gimana gitu loh, kayak langsung otomatis kepala aku langsung bergetar gitu, you know? Gak tau itu, gak tau aku mah. Asalkan di video lancar sih aku mah bersyukur. Iya, gak tau, aku belum menemukan alasan gitu. Semua. Aduh. Enggak semua, yang gunung itu doang, gak tau. Kalau terlihat kesana tuh nge-lag. Wow. Itu ada beteng, Muen. Apakah di sini ada titan? Sasageo. Titannya enggak ada sih. Titannya itu bakal muncul kalau kamu mempunyai imajinasi yang kuat. Wow. Jadi kalau kalian enggak punya imajinasi, kalian enggak bakal ngeliat titan. Ah, udah malam, tidur dulu sini yuk. Masuk ke rumahku yuk. Mana? Emang ini kamu punya rumah di sini? Punya. Ini rumah banyak sih. Itu mah bukan rumahku. Rumahku di sini. Di mana? Di sini. Mana? Di sini. Ya. Ini ke rumahku sini. Nah, mana? Ini rumahku nih. Selamat rumahku datang. Mana pintunya? Oh, sini. Permisi. Yuk masuk yuk. Ini tempat nongkrong-nongkrong walaupun aku enggak ada teman nongkrong kalau sendirian. Ya, kebetulan ada kita, ayo kita bantuin nongkrong. Nyam nyam nyam, delicious. Terima kasih. Ada maling. Sangat nikmat dan beautiful. Ada maling. Disediakan untuk kita deh, ya kan deh. Itu makanan udah dari tahun lalu. Ah. Dari mana aku juga mau. Oh ini, oh no. Aku dapat banyak, lumayan. Yang bloknya aku pegang. Enggak, aku tidak butuh. Aku aja bingung kenapa aku ada di sini. Ya udah tidur dulu, ini udah malam. Kalian harus istirahat. Kalian kan abis jatuh ya. Ini istirahat ya, dulu. Iya. Sini ke kamarku udah, sini. Oke. Mana ini kok rumah gede banget? Kamu iya. Kan sini rumah gede. Ya panjanglah ceritanya. Yuk tidur sini yuk. Satu kasur tidur gede nih ya. Yang bertiga. Enggak tenang. Kamu tidur sendirian aja. Kamu berduaan sama Dai. Agak-agak gimana ya di dalam selimut. Di selimut lagi. Aduh, agak aneh sih, cuman ya sudahlah. Kita harus maklumin. Yo, kalian apa? Jadi Muen, ini tuh dunia apa sih sebenarnya dan
dan apa yang ada di sini? Kita kan nggak tahu apa-apa nih. Jadi ini dunia hardcore yang udah aku bilang, aku pengen masuk ke dunia trailer gitu yang kayak di YouTube, dan aku sebisa mungkin survive selama mungkin di dunia ini. Hardcore soalnya ya. Oke, dan ini udah berapa hari setelah kamu datang sini? Udah hari ke-100. Hah? Aku sudah sangat lama terdampar di sini. 100 hari. Let's go. Iya, dia Minecraft satu kita Minecraft tapi terisekai. Ini ke dunia moen. Gitu kah? Sini, aku ada makanan buat kalian nih. Habis dong makanan. Mana, aku lapar. Aku ingin pizza. Habis, bentar aku masak dulu pizza! Habis. Aku ingin pizza. Gak ada. Burger. Harusnya kalian bawa dari dunia lain. Sini gak ada pizza. Sini tuh desa. Kita tadi lagi mining islep. Ini aku masakin dulu daging tuh. Kalau kamu ada jodohnya di sini sih, Moen dimasakin pasti, Moen. Yes. Harus cepet-cepet cari sih sepertinya. Aku bisa sendiri. Aku bisa masak sendiri, bangun rumah sendiri. Aku bisa nyuci sendiri. Aku bisa nyapu sendiri. Tapi nggak ada yang ngelon. Aku akan duduk. Ini alien-alien kok barbar banget ya? Mulutnya nggak bisa di. Bukan aku. Aku sih tidak ikut-ikut. Aku juga nggak tahu siapa ya tadi. Aku lapar. Ya. Mending kita makan. Ya, ambil aja. Terus kalian mau ngapain nih? Kalian kan udah aku kasih tempat tidur nih. Kalian ada rencana apa nih? Aku ingin lihat, Moen. Kamu sudah ngapain aja di sini? Aku ngapain aja? Boleh. Sini aku akan tur ke kalian nih. Aku akan ngasih arahan. Masih jalan-jalan arahan, ke kalian. Okay, dimulai dari rumahku nih. Jadi aku mengambil tema kastil sebagian dan membuat rumahku. Sebagian ya. Kastil sebagian. Ya. Nah, ini rumahku kan. Okay, udah. Lihat sini. Lihat mana? Lihat sini. Nah, di sini ada jembatan gantung yang bakal ngehubungin kita ke peternakanku. Di sana ada peternakan. Wow. Kamu tidak menemukan salah satu dari mereka, Moen? Gak ada. Mereka sama semua. Gak ada yang berbeda dariku. Ini sih mereka terlihat sangat lezat ya. Kan kamu tadi habis makan dagingnya. Udahlah. Ini muton. Sama aja. Terus ada apa lagi nih? Kandang sapi. Kemudian ada? Ada kandang kambing. Kandang kambing? Ya, di sini ada kandang kambing. Si maling kuda. Itu kuda kenapa ditaruh sini? Apakah dia induknya salah satu dari sini? Terus kamu nggak ada. Aku nggak punya kandang lagi. Nanti dia kabur. Nah, apakah kamu? Ya, kasiannya kamu kuda. Kamu tidak dibikinin kandang. It's okay kuda. I know your feeling, man. Ya butuh dia. Dia soalnya jomblo. Dia nggak punya pasangan. Jadi dia nggak butuh rumah. Jangan bilang nanti kamu sama dia. Dia punya. Oh, kamu jangan nyamain sama dirimu dong. Dan kan aku sama dia sekeluarga. Dia sama-sama jomblo. Jangan bilang itu pasanganmu kamu. Gala. Oh, aku kira. Okay. Terus kita kemana lagi nih? Okay, ini kandangku. Kalian tadi udah lihat belum? Taman. Aku taman sih air. Tadi nyemplung doang ya. Emang ada apa? Ada paus? Gak ada sih. Gak ada apa-apa sih. Daerah paus, Moen, itu sangat gede. Kamu harus gak ada. Tempat ini. Gak ada paus sini. Tempat-tempat mancing. Lumba-lumba. Gak apa? Ada. Kamu bisa tangkap lumba-lumba bawa ke sini. Oh, aku dapat ikan. Ini lumba-lumba seru nih taruh sini. Iya seru, bawanya juga susah. Elder Guardian. Bercanda kamu, aku sebisa mungkin cari aman disuruh bawa Elder Guardian. Lalu di sini ada lagi sebuah terowongan yang aku gali. Iya. Aku tadinya pengen bikin kayak apa sih pintu gitu, pintu gerbang di sini. Gerbang buat mana? Terus, buat keluar dari gunung ini. Jadi aku gali nih ya. 2 malam. Iya. Panjang kan soalnya ya. Nah, iya. Di balik terowongan ini ada dunia luar. Jadi kita enggak terjebak di dalam gunung doang, enggak di kawah gitu. Oh, gitu. Rasanya langsung terasa bebas ya di sini ya. Menghirup udara segar. Langsung enggak nge-lag lagi. Langsung lancar.
Nah ini nah, tuh, tuh. Ada apa sih kok duniamu ini ngelek, ngelek, nggak ngelek. Tahu. Kenapa, ada apa? Nggak ada penjelasan ilmiah, makanya aku bilang mistis di sini. Lihat tuh gunungnya tuh, yang kita lewatin tadi. Sangat tinggi. Iya. Nah ini doang balik nih. Balik lagi. Lihatnya di sini aku pentaro rel biar cepet keluarnya gitu. Pakai apa? Males ah. Pakai rel, kereta. Ah, cuman deket sih sebenarnya cuma sini situ. Iya, deket aja. Terus sini ya. Deh ikut aku deh, sini. Ada apa lagi? Kalau kalian lihat ke belakang, kalian bisa melihat patung di atas. Patung batu ya, emot batu kan? Emot batu. Patung emot batu. Ya, aku melihatnya. Patung iya. Batu. Keren kan? Yes, man. Level fly. Apa? Kamu tadi terbang. Kagak ngelek ini. Tahu gimana sih kamu, Dai? Ini survival, Dai. Untuk terbang, cuy. Aku ingin bisa terbang juga sih, cuman aku bisa terbang tuh. Ini karena kita yang datang ke dunia Moen, jadi kita ngelek. Ngelek. Lalu kalian udah lihat tuh tadi di atas itu ada sesuatu. Wow. Mari kita naik. Obor-oboran api kah itu ceritanya? Yuk naik, yuk. Naik dulu. Aku belum bikin tangganya lagi. Jadi ya udah kita jalannya kayak gini dulu sih. Aku juga agak capek ya. Oke, ini apa nih? Ini portal. Wow. Seperti yang kalian bisa lihat. Jadi aku pengen bikin yang tiang-tiang gitu, coba nih ya. Jadinya kayak gini. Dia bergerak. Ini apa, lava? Iya, itu lava. Aku hampir menyentuhnya. Mati. Parah banget. Jadi aku pakai lava biar kalian terang. Lampu, terus dia bergerak-gerak gitu, ternyata lava. Ini lava loh, jelas-jelas lava ini loh. What do you mean? Ini seperti glowstone, tau gak sih? Berbeda. Sama, mirip. Iya kan? Ini aku mau lihat nethernya dunia trailer emang kayak gimana sih? Nah yuk masuk, ayo mari kita masuk. Mari kita coba masuk. Let's coba. Ya gini. Okay. My God. Wow. Terlihat seram ya. Apalagi ada villager di sana. Tadi Yumin ada villager. Iya, dia sedang tamasya di sini. Wah, dia sepertinya tersasar, itu bukan tamasya. Tersasar itu, brother. Dia. Dia ya, udah lah. Sangat ente dah villager. Yaudah yuk kembali. Yuk kembali. Sangat keren, aku tidak punya apa-apa. Dan kalau kulihat ya darahku tuh kayaknya hardcore deh. Memang hardcore, kan aku sudah bilang. Di dunia ini hardcore. Kalau kita gak punya apa-apa terus kita mati sih sedih. Aduh udah mau malam lagi. Cepet banget ya hari berlalu ya. Sangat keren. Kalau render desainnya, kalau render desainnya gede keren sih, cuman bikin ngelag. Ngelag. Iya. Ada apa lagi, Moen? Kemarin aku sempat ngebelah bukit di sini, yang dimana aku clickbait, aku bilangnya membelah gunung, padahal bukit. Nice. Ini hati-hati nyempung ya. Aku gali ini. Emang ini kemana? Ini ke tembok Titan. Kalian akan lihat. Oh, iya. Asyik. Dari tembok Titan yang aku bikin. Kamu bikin ini semua? Iya, wow, sendirian. Tinggi sekali. Sepertinya kamu di dunia ini sangat gabut ya. Memang, aku memang gabut soalnya aku sendirian. Memang. Ya, mending kamu kasih aku makan. Kalau kamu butuh makan, sini. Aku lapar. What do you mean? Lempar ke Nana. Yuk sini yuk, kita parkur sedikit. Aku belum bikin. Bikin aja parkurnya gagal, apalagi kita nih bang. Aku sih berhasil. Oh no. Terbang. Oh no. Ah kalian no banget. Ini dai. Kecewa aku. Nah, ini gerbangnya nih. Kalian gagal. Ya. Ini gerbangnya menuju kemana? Keluar juga ya? Iya keluar dan kalau dan lebih bagus dilihat dari luar sih. Tidur dulu yuk. Sini ke desa kalo ke desa. Dari luar kayak gimana? Sini ke desa sini. Mana gimana cara ke desa? Sini turun. Kamu terbang, aku nggak bisa terbang, brother. Ah sini. Ini masih penipuan, ini belum aku isi nih bawahnya nih si bolong. Masih penipuan.
Masih bolong, masih bolong. Nah ini nih tangganya nih. Oh ini. Tapi kalau kalian lihat dari samping makin keren loh. Sini sini. Keren sih. Lihatnya dari sini. Tuh lihat. Keren kan tembok titan dan tangganya. Mayan, mayan banget. Ya baru ini sih yang aku bikin ya di dunia hardcore. Sendirian. Yalah, that's good. Ayo kita naik lagi. Jalan kaki lagi kah? Iyalah jalan kaki, enggak ada apa-apa di sini. Kalian aku kerjain. Ya ampun, ini sih disuruh olahraga ya. Oke. Tapi keren kan nih. Ingin... Keren sih, keren, nih. Keren, keren. Ini cuman masih transparan ya ini ya. Iya. Belakangnya belum. Parah banget. Pel, berenang yang bener, Pel. Udah gak ada lagi, abis. Niatnya sih aku kali ini pengen bikin mob greener sih. Soalnya aku butuh yang namanya gunpowder. Mau kita bantuin? Kita lagi baik nih, mumpung kita tersesat seperti biasa. Boleh. Iya kan? Boleh, aku boleh. Punya satu babu yang sangat setia, tenang. Oh ya, suruh dia kerjain sendiri aja gimana? Kita ngeteh aja, Pel. Oh, bener juga sih, bener juga kita sih. Kita ngeteh sih, kita ya, ngobrol. Boleh sih, boleh sih. Iya, iya. Semangat ya, Dey. Ini aku udah coba urusan. Aku duluan ya. Ya, hati-hati. Dadah. Bye. Yuk kita ngeteh yuk, Pel. Di kiri sana tuh belum keisi. Oh, kiri sana tuh bisa tuh. Coba lihat dari sini ya. Aku juga bingung nih, gimana ya? Tapi paling memungkinkan sih pojok situ. Oh iya, di sana di pojokan situ tuh yang ada air terjunnya ya, itu. Situ aja. Ha, betul. Oke, berarti aku bakal nyiapin bahan-bahan dulu. Aku ada ide. Kemarin aku udah ngumpulin bahan. Jadi kita akan coba pindahin barang dulu ke sana dan kita akan langsung buat gimana? Oke, boleh. Ya udah yuk. Yuk, sekalian aku ngasih kalian perlengkapan ya. Oke, kita akan ngumpulin bahan-bahannya dulu. Oke, aku udah bawa barang-barangnya nih. Udah aku taruh salker semua. Terusin aja ya. Right. Kita bisa terus ngambil gimana barang-barangnya di sini. Titiknya mana titik tengahnya? Titiknya kita bakal pakai yang daerah hijau ini, terus nanti kita naik ke atas biasa gitu. Iya, kalau yang tiangnya kita bikin normal dulu pakai stone biasa aja. Oke. Okay. Ya, pokoknya berbeda gitu. Ya okay. Cobblestone aja deh ya, biar hemat lah ya, gampang. Sama aja sih. Udah enggak apa-apa, randomin aja dah. Hah? Ini apa ini? Stone brick. Beda warnanya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, udahlah, enggak apa-apa. Ya udah. Lah, transparan dong aku. Sama, transparan. Emang suka ngebug ini. Oh iya benar. Oke. Teman-teman, kita bakal lanjut di sinematik aja. Pekerjaannya soalnya bakal makan waktu. Jadi aku harap kalian enjoy sambil nikmatin makanan atau popcorn yang kalian bawa. Terus nonton video kali ini. Oke, teman-teman. Bisa gitu ya. Aku biasa gitu sih. Kamu gimana? Oh, ya udah. Aku bisa ngeteh sih. Oh, kamu ngeteh. Oke. Kita abaikan ya. Let's go, kita mulai. Yeah. Let's go. Oke teman-teman, timelapse pembuatannya sudah selesai dan seperti ini hasil jadi mob grinder yang kita bertiga bikin. Yuk, gimana? Kita langsung cek ke dalam kah? Ayo kita tes uji coba apakah sudah worth it atau belum ya. Ayo. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Ayo masuk ke dalam. Aku tahu niatnya buruk. Ini mah enggak ada apa-apanya. Ya iyalah orang masih dikasih penerangan. Jadi seperti ini teman-teman yang kita bikin. Oh my god. Ada apa ya? Gimana ya bentuknya ya? Jelasin agak bingung juga sih ini. Jadi seperti pada umumnya cuman dilebihin aja. Iya sih, dilebihin keluar sih. Biasanya kan kita tingkat ya. Yes. Nah, ini lebihin ke samping gitu, guys. Nah, ini sekarang ini mau dikasih air enggak sih ini? Serem banget ini tiba-tiba nanti jatuh. Hey, aku sampai.
Yo, selamat datang. Tuh udah aku setupin tuh, tinggal naro. Bentar, ini taro chest. Yes, kok gak nyambung? Salah. Aduh. Ini, nah. Lalu. Nah. Gini aja ya. Nah, udah. Aku gak bawa kempa ya. Nanti bawanya mau lagi gak? Kalau kurang? Kalau kurang mah nanti aja. Ini kita tes dulu bisa atau enggak nih. Oh iya benar juga sih, benar juga. Kaca ada nih. Nah, tapi kalau kayak gitu monsternya bisa nyangkut di pinggir dong gitu. Oh iya. Ya, tapi nanti kan ada campfire. Enggak bisa dong. Kamu bisa tetap mati ya? Oh ya udah. Belum ada tanda-tanda, masih kosong. Belum selesai. Baru dimatiin. Belum dikasih campfire. Udah sih, harusnya sih ya udah aku tutup semua. Cuman belum ngespon kayaknya. Mana? Kok tidak ada tanda-tanda ini? Belum. Tidak ada ngespon. Nih, kita harus AFK-nya di bawah atau di atas sih? Harusnya sih di sini aja ngespon, ini deket kok. Tapi apakah bakal ngespon? Gimana, Vels? Bekerja nggak tadi? Tadi sih lumayan udah ada yang jatuh-jatuh sih. Oh iya sih, gimana, lumayan sih. Aku tadi coba bikin AFK di atas. Jadi kita harus di atas. Di atas. Tuh. Oke, tuh. Mulai berjatuhan. Tuh. Lumayan sih. Iya, lumayan sih. Aku cuma butuh gunpowder-nya nih. Soalnya nih. Nanti dekorasi kamu aja main. Iya, aku ya? Aja. Soalnya dekorasi bakal agak ribet sih kalau koordinasi. Soalnya yes. Aku pengen bikin luas ini bagian sininya ini, nanti aku tambahin kayak tembok dua lapis, lalu aku kasih tambahan kaca biar kayak ada tebusan ke dalamnya, terus nanti aku tambahin es batu di bagian atasnya biar kayak es seperti itu, dan nanti aku tambahin bla 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 dan ya. Ya sudahlah, yuk kita jalan-jalan lagi yuk. Teman, Oh my god, langsung cepet ya. Lumayan. Yuk, kita mau kemana nih? Enggak tahu. Jalan-jalan kemana lagi? Di sini Bang, ada tempat terakhir. Aku belum ngasih tahu loh, lihat kalian. Sini. Di sini jadi ada camp. Iya, tempatku main ini. Di bawah sini ya. Jadi kita turunnya pakai minecart dan kita bisa main roller coaster. Ah, serius? Ya, serius. Cuman enggak sekeren roller coaster sih, cuman buat turun ke tempat tambang doang. Yuk. Let's go. Aku duluan. Ya kita mana main kartnya? Nah, tidak, aku didorong dai. Kita belum dikasih main. Aduh, bentar, si dai dorong. Ini udah aku kasih nih. Main kart sama di chest nih, udah tuh. Ambil. Okay, sekarang aku tinggal aja deh barang-barang nih. Yuk, Let's go. Yuk, let's go. Kita ke tempat tambang. Di sini bagus loh. Kita main. Yeay. Wuhuu, seru loh, Falls. Sini. Turun. Wow. Aku padahal pengen ngajak kalian main kayak ginian loh. Astaga, ini gimana sih? Let's go. Seru banget tuh. Apa nih? Loh, kalian kenapa? Kalian mana? Kalian kemana? Loh, kok perasaan tadi mereka ada di belakangku? Temanku mana? Maples dan Dai kemana? Tadi baru aku ajak seru-seruan main di bawah sini, teman-teman. Baru aku mendapat kesenangan bersama mereka. Apa yang terjadi sih? Aku tahu mereka datang seperti alien. Datang tiba-tiba. Aku nggak tahu kenapa katanya dia masuk ke portal. Kalau mereka tiba-tiba hilang gini kan, aku yang sedih. Kenapa selalu pas lagi seru-serunya aku bersama mereka, mengingat kebersamaan kita? Kenapa sangat misterius sekali? Kenapa teman-temanku selalu diambil? Aku harusnya bisa hidup bersama dengan mereka selamanya lagi, tidak terpisahkan lagi. Tapi kita dipisahkan oleh kehendak dewa Minecraft di dunia ini. Aku sudah memenuhi keinginanmu, wahai dewa. Tapi kenapa? Udahlah, aku udah gak mood guys, aku mau tidur ke kamar. Mau rebahan aja, mau tiduran, aku mau dalam selimut. Biarkan tempat itu menjadi tugu. Tugu bahwa kita pernah bersama walaupun waktu memisahkan kita. Oke, kita kembali ke kamar kita deh, udahlah cukup untuk hari ini. Sepertinya memang itu hanyalah mimpi belaka, mudah-mudahan aku terbangun dari mimpiku yang aneh ini. Karena aku gak kuat untuk menerima kenyataan bahwa mereka
telah pergi lagi dari sisiku. Oke teman-teman ya, aku gak tahu apa yang terjadi. Cuman aku harap kalian terhibur dengan kejadian kali ini. Jangan lupa untuk tinggalin like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian. Semoga kalian terhibur dan pastinya menikmati konten-konten yang kita berikan di sini. Aku harap kalian enjoy. Sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Bye-bye.